kabar teman-teman CNC? Kembali lagi di channel CNC Gitar. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya. Oke, hari ini saya mau lanjutkan konten CNC Gitar School. Sekarang part yang ke-34. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu CNC Gitar School, itu belajar gitar dari nol. Jadi saya bikin berurut benar-benar dari nol banget ya. Dari part ke-1 sampai ke sekarang 34. Jadi mulai dari teknik metik dasarnya gimana, posisi gimana, benar-benar nol pokoknya, belum pernah main gitar sama sekali. Gitu. Dari part ke-1 sampai ke-5 itu masih yang teknik-teknik dasar ya, mengenal apa yang harus dikenali untuk pertama kali main gitar. Part ke-6 itu mulai belajar aransemen sederhana ya, dari lagu-lagu anak. Mainnya dari C, setelah itu ada dari G, dari D, dari A, dari E. Part ke-33 terakhir itu saya ngajarin bikin aransemennya It's Only Me-nya Caleb J, itu ya, dari E. Nah, sekarang saya mau lanjutkan ke part ke-34. Ini saya mau ambil sampel lagunya Glenn Fredly, judulnya terserah. Jadi gimana cara membuat aransemennya? Ini cuma secuplik aja ya. Jadi biar teman-teman tahu, oh gini caranya buat aransemen, gini caranya tahap-tahapnya, gimana gabung-gabunginnya. Oke, silakan disimak. Ya, saya ambil sampel lagunya Glenn Fredly. Terserah, nanti saya mainkan bagian refrain-nya ya, bagian chorus-nya aja. Nah, itu saya ulik chord-nya itu pas ref-nya itu na 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 F ya. Na 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 C on E. Saya pikir F na na, oh mainnya dari F, ternyata enggak ya. Dilihat, jadi kalau kita mencari tahu nada dasar lagu itu jangan hanya dari chord pertama yang bunyi, karena enggak selalu chord pertama yang bunyi itu adalah chord kesatunya. Itu saya kira F pertama, ternyata terakhir-terakhirnya terserah C. Ternyata chord yang menjadi rumahnya itu adalah C, cuman waktu refrain dia chord ke-4 dulu masuknya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau buat aransemennya, pertama harus kenal dulu lagunya. Jadi harus kenal, kenal banget ya, bukan sekedar cuman dikit-dikit gitu, benar-benar harus kenal. Oh, lagunya kayak gini. Bisa nyanyiin. Ya, didengerin berulang-ulang, terus coba sambil nyanyiin. Ya, nyanyiin pasti kan nantinya jadi pas kan. Na 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 na, bisa ya, bisa niruin sesuai dengan ketukannya. Jadi kalau kita bisa niruin melodinya, berarti kita tahu melodinya ini dinyanyikan berapa ketuk, seberapa lama, seberapa pendek itu. Ya. Setelah itu ulik chordnya. Kalau saya ulik chordnya dulu ya. Jadi selama dengerin, dikenalin lagunya, saya bisa nyanyiin, niruin melodinya, terus saya cari chordnya. Ada yang cari melodinya dulu di gitar, baru chordnya juga ada. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang mana aja yang menurut teman-teman efektif ya. Saya cari chordnya. Nah, melodinya saya nyanyi ini. Na na na, kayak yang tadi ya. Oh, dapat F. Glenn Fredly ini chordnya juga bukan chord yang standar-standar ya. Banyak yang variatif chordnya. Jadi ini F-nya F minor 7. Na na na. Na 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 na. C on E. Na 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 na. D minor 7. Ampun. A sus 2. Terus F minor 7 lagi. E minor 7. Lagi A minor 7. Na na na. D minor 7. Na na na. G 11. G ya. F minor 7 sama ya. Kali ini C on E. Na na. D minor 7. Lagi A sus 2. F minor 7. Na E minor 7, A minor 7, na 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 na, D minor 7, G 11, G terserah. Gitu ya. Jadi cuman kayak dua kalimat diulangin chordnya
sama progresi chordnya. Nah, sudah ketemu chordnya nih ya ceritanya. Melodinya tadi kita garap per chord ya, per chord kita garap. Oke, pertama tadi kan chordnya F minor 7 ya. Melodinya terserah. Sampai situ kan? Na na na. Setelah itu kan pindah. Na na na. Sorry. Na 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 na. Oke, kita garap F minor 7. Na na na. Na na na, cari di sekitar sini. Ini ya. Oh, sini. Gabung sama chordnya tadi. Nah, itu bisa ya. Jadi dipertahankan chordnya, bassnya dipertahankan, chordnya dipertahankan, ditambah melodi. Nah, ini memungkinkan chordnya dipetik bareng, tapi tetap ada melodinya dan bassnya juga nggak hilang. Nah, bisa gini kan? Lanjut ya. Kali ini, C on E ya. Kali ini. Nah, kalau belum ketemu nggak apa-apa, pokoknya cari-cari aja sekitar sini. Hari ini gabung sama C on E tadi. Nah, gitu bisa. Ini ya. Na 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 na. Chordnya kan jatuhnya di pas na na, pas melodi yang kedua ya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu chordnya itu berapa ketuk. Ya, terus melodinya itu pas di chordnya yang apa aja, maksudnya kan melodinya kan nggak selalu melodinya kan nggak selalu bareng sama chordnya terus ketukannya ya kan, dia kan dia ada yang setengah ketuk, ada yang satu, ada yang dua gitu ya, dipasin pokoknya kali ini, nah gitu kan, kali ini, terus sungguh ku tak mampu, ini ya D minor 7 kan melodinya. Sungguh aku tak mampu. Da, da, da. Ya, sungguh itu nggak apa-apa, masih apa namanya polos-polos dulu, petikannya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Nah, gitu nggak apa ya? Karena melodinya da 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 mampu, ini kan senar satunya los, sementara D minor 7 kan begini. Ya disesuaikan, jadi chordnya itu menyesuaikan melodinya. Kalau melodinya harus bunyinya kayak gini, ya ini diangkat. Tapi ini yang sisa notnya D minor 7 tetap dibunyikan. Da 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 mampu. Jadi kalau gini nggak bisa, nggak dapat melodi E-nya tadi ya. Tuh aku sama. Ya. Terus lagi nadanya cuma B B, chordnya A sus 2. Nah, bisa dipetik bareng ya. Terus berikutnya ku tak sanggup ta 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 gitu ya. Ya. Ta ta. Nah, digabung sama F minor 7 tadi. Apa pas ketika kesininya dilepas sebentar nggak apa-apa, atau di sini juga bisa, juga nggak apa-apa. Lupalah E minor 7 lagi gitu ya, na na na. Nah, E minor 7 ini melodinya ya. Minor 7 barusan. Nah, bisa kan? Nah, terus supaya petikannya enggak kosong-kosong, dikasih petikan selipan-selipan di antaranya itu kan. Dia ada yang satu ketuk, dua ketuk, kira-kira kosong, dipetik-petik aja yang anggota chordnya tadi, ya. Misalnya gini. Misalnya gini. Nah, ini kan masih kosong ya. Bisa gini. Nah, treng tang ting tang kan bisa.
Jadi biar lebih padat. Ada colongan-colongan senar 3, senar 4, atau senar berapapun di sela-selanya itu. Terus ini D minor 7 ya. Nah, ini tambahin dang 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 biar enggak sepi untuk ke chord berikutnya. Oke, ulang ya. Ya. Terus berikutnya. Nah, bisa pakai slide. Jadi waktu slide ini dilepas dulu enggak apa-apa, chord-nya sama bass-nya dilepas sebentar enggak apa-apa. Nah, kan enak ya. Atau nah, ini juga bisa. Jadi C on E tadi boleh diganti E minor 7. E minor 7 boleh diganti C on E karena nuansanya mirip. Ya. Nah, ini ada senar 3 kadang-kadang saya petik-petik. Itu. Terus pengulangan yang kedua. Sama. D minor 7. Na 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 gabung. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, untuk bisa supaya enggak bingung ketika menggabungkan melodi chord sama bass, itu teman-teman harus bisa nyanyiin dulu. Ya, karena kalau bisa nyanyiin, tahu kan itu kapan harus pindah melodinya, seberapa lama, terus jadi bisa ngepasin sama iringannya gitu. Karena kebanyakan yang bingung menggabungkan itu biasanya nyanyinya mungkin belum pas atau main chordnya belum tahu ini harus berapa ketuk belum pas. Nah, pokoknya karena kan main fingerstyle itu harus ngabungin melodi, chord sama bass barengan. Jadi teman-teman harus bisa main ini terpisah sendiri-sendiri tanpa digabung, itu harus bisa. Ya, misalnya chordnya jalan sendiri na 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 na. Tahu nih, ini harus 2 ketuk, ini 2 ketuk, ini harus 4 ketuk, dia udah otomatis gitu. Na 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 na. Dan petikannya juga stabil ya. Maksudnya ketukannya enggak tambah cepat, enggak tambah lambat. Sudah tahu. Na 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 na. Nah, melodinya juga bisa dinyanyikan pakai mulut. Jadi pasti pas kalau gitu. Dimulai dari yang kenal ya, Pak. Tinggal eksekusinya. Nah, tangan kiri sama kanan sudah lancar main petikan atau belum? Nah, itu juga penting kan, itu pondasi ya. Tangan kiri sama kanan ini harus sudah lancar pindah-pindah chord, itu wajib. Harus sudah lancar pindah-pindah chord. Tangan kanan harus bisa macam-macam petikan, itu juga wajib. Karena kita sudah main fingerstyle sudah digabung. Jadi nggak cuma iringan aja, nggak cuma satu iringan, satu pola deng. Nggak cuma begitu ya. Itu udah gabungan. Ikuti part CNC Guitar School dari pertama sampai yang 33 itu saya ajarin sedikit-sedikit benar-benar garap chord
ngerap lagu yang chordnya cuma dua macam dan cuma di seputar sini. Nanti ada yang di sekitar sini, ada yang di sekitar sini, udah sampai sini ya. Itu semua ada dari C, main dari key C, G, D, A, E. Sekarang kita main masih dari C, nggak apa-apa ya. Itu supaya latihan-latihan terus. Nanti next mungkin saya buat dari yang F mungkin ya, dari yang nada dasar lain lagi yang lebih variatif lagi mainnya supaya nggak di nada dasar itu terus. Oke, sampai sini dulu. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada ide, saran, pertanyaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.